minyak goreng ada komoditas yang beberapa akan naik, bagaimana Pak imbauannya atau tanggapannya? Jadi gini, kita tentu terus melakukan pemantauan di pasar, di DKI, ada 3 lembaga yang bekerja, UMP semua, satu Pasar Jaya, yang kedua adalah Dharma Jaya, dan Cipinang Food Station. Nah, ketiga ini bekerja untuk ikut menstabilkan pasokan kebutuhan pokok di Jakarta. Jadi alhamdulillah mereka semua sudah mengantisipasi, karena siklus ini kan siklus tahunan. Kemudian kelihatan gelap, Pak. Apalagi tahun ini Ramadannya mungkin akan lebih ramai karena kegiatan-kegiatan dibandingkan 2 Ramadan sebelumnya, tahun ini akan lebih intensif. Jadi pasokan mereka sudah siapkan, kita pantau terus. Dan teman-teman juga bisa menggunakan IPJ, Info Pangan Jakarta, itu sebuah aplikasi. IPJ ini bisa dipakai untuk mengetahui pergerakan harga semua komoditi pangan yang ada di Jakarta. Dengan begitu, bagi rumah tangga yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, lihat di IPJ itu. Keluarga besar atau staf Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Jakarta. Pemprov DKI Jakarta, sekalian terima kasih koordinasi dengan dari semalam sudah dan beliau banyak untuk para jamaah atau warga masyarakat. Baik, tangan di pos. Ada siapa? 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 Ada